Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hadirin? Baik, sehat. Tom. Alhamdulillah, sehat. terima kasih Bu Moderator, Dr. Mahdina Sari, terima kasih juga kepada Pak Dekan. Terima kasih, sama-sama Baik, eh, saya singkat saja akan bersama-sama sharing eh, bersama Dr. Sri Hartono. Ya. Saya akan menyampaikan mengenai pahami 5K kunci sukses bisnis masa pandemi. Oke, coba dua menit. 5 K itu kepanjangan apa saja? Coba para peserta sharing uh, di ininya masing-masing. Uh, apa di chatnya? Coba saya ingin tahu ya apa saja 5 K tersebut. Coba, silakan para peserta. Ya, para peserta coba. Ya, oke. Ya, silakan. Ya, oke. Tuliskan lima limanya. Ya, oke. Coba. Oke, ya menarik nih. Oke, coba. Siapa yang bisa menebak lima ah, ah. yang pas dengan saya ah, nanti akan saya berikan kejutan. Ya, oke. Ya, terus. Oke, ini ada 750 nih. Mestinya ada 750 chat. Oke, ya. Oke, luar biasa kompeten, kreatif, ya uh, kreatif. Oke, terus komunikasi, ya gigi, wah luar biasa, wah luar biasa nih pasti partisipasinya peserta nih, ya. Oke, baik, ya teruskan saja ya. Oke, baik kerja keras, oke, ya uh, konsisten, pantang menyerah. Wah ini luar biasa nih para peserta nih ya oke, okay. kemauan nah, kerjasama, oke okay. <laughs> baik, ya, terima kasih uh, sharing-nya, ya uh, oke, okay, terus, oke okay, satu menit lagi saya berikan, ya oke, okay. kolaborasi wah, ini jadi ya, ini oh, luar biasa ini, ya para peserta sudah mengeluarkan semua amunisinya, ya oke, okay, baik baik oke, okay, baik, bapak baik, sekalian. bapak sekalian ya. Bapak-Ibu sekalian, ya kita memahami bersama bahwa pandemi harus menjadi sebuah peluang. Nah, nanti kita akan dengar tuh Pak Dr. Sri. Nah, ini dia sudah menggunakan peluang tersebut. Oke, okay, yang pertama akan kita bahas ya. Apa? Okay. Dari mana memulai bisnis saat pandemi ini? Nah, ada dua pendekatan, ya. Tolong dilihat ada dua pendekatan pendekatan produsen. Nah, coba tolong masing-masing uh, bertanya kepada diri sendiri, saya ahli apa? Bisa membuat apa? Bisa menjual apa? Barang, jasa atau ide. Nah, ya, itu pendekatan yang pertama, ya. Jadi saya ulangi, pendekatan yang pertama, ya. Saya ahli apa? Bisa membuat apa? Bisa menjual apa? Barang, jasa atau ide. Nah, yang kedua, ini pendekatan konsumen. Ya, saya ulangi, ya, konsumen mana yang akan saya jadikan sasaran? Di mana mereka? Siapa mereka? Nah, nah jadi dua pendekatan ini yang harus kita mulai. Seringkali kita eh, pendekatan A, tapi ternyata nggak cocok. Nah, ini ya, eh, karena itu yang kedua pendekatan konsumen. Jadi, pendekatan konsumen itu adalah... Siapa yang akan dijadikan sasaran? Di mana mereka? Siapa mereka? Nah, kata kunci yang pertama nah, ini kak pertama kebutuhan mereka apa yang bisa dipenuhi? Nah kata kunci yang pertama ya ah karena itu kata kunci yang pertama adalah ini kebutuhan konsumen. Oke baik ya. Jadi yang pertama kita coba pendekatan konsumen. Ya, yang pertama dalam pada masa pandemi ini adalah tentu kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup dan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, tentu makanan, minuman, obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Ah, kita bisa gunakan pendekatan itu untuk berbisnis pada masa pandemi. Yang kedua, kebutuhan untuk mempermudah pekerjaan konsumen. Nah, ini yang kita sebut dengan kebutuhan utilitarian, sehingga tujuan konsumen tercapai. Nah, kita tahu, beragam barang dan jasa ini dapat memenuhi kebutuhan, misalnya perkakas, peralatan dapur, peralatan kerja, peralatan komunikasi, peralatan elektronik, berbagai aplikasi, dan berbagai gadget atau dawai lainnya. Ribuan produk diproduksi dan dijual di pasar untuk memenuhi kebutuhan konsumen, memudahkan dan mempercepat pekerjaan mereka. Nah, tinggal pilih. Oke ya. Pada saat pandemi ini mau mana pendekatan yang akan kita gunakan? Kebutuhan dasar atau kebutuhan utilitarian? Nah, silakan ditentukan oleh Bapak dan Ibu semuanya. Oke, baik. Ah, ini kita lihat Kebutuhan dasar ya, beras tentu makanan pokok kita. Nah, ini kalau mahasiswa paling familiar, ini nih apa? Ini namanya nih, nah, setiap hari kita makan ini ya, bahkan dosen juga senang ya. Nah, Buah-buahan, sayuran, nah, ternyata pada pandemi ini saya punya kesempatan untuk bertanam. Nah, saya coba tanam nah, saat pandemi ini juga, saya punya kesempatan ini ngumpulin beras ini ya, dijual kembali. Nah, ini yang kita sebut dengan pendekatan kebutuhan. Nah, yang berikutnya Maaf. Coba bayangkan foto di sebelah kiri. Saya menggunakan peralatan yang sederhana untuk memangkas rumput. Ya? nah bandingkan dengan yang sebelah kanan jadi bagaimana alat ya bahwa saya butuh alat yang mempercepat pekerjaan saya nah maka ketemulah eh, apa alat eh, potong rumput nah ini juga adalah salah satu kebutuhan eh, konsumen ya yang sangat penting untuk mempercepat mempermudah kebutuhan eh, mencapai tujuan kita nah semuanya familiar gadget kita di era pandemi ini Apakah kita akan berbisnis ini kita membutuhkan ini semuanya terutama bagi mereka yang mahasiswa bagi mereka yang apa namanya banyak menggunakan peralatan komunikasi Nah tentu kita tidak mungkin membuat handphonenya tidak mungkin membuat laptopnya maka sangat mungkin keahlian kita bisa membuat apps nah apa yang konsumen butuhkan saat pandemi kebutuhan makan, minum sudah pasti. Konsumen pasti butuh makan dan minum pada sebelum sebelum dan pada saat pandemi ini. Namun yang paling penting pertanyaannya adalah makanan apa yang dibutuhkan? Minuman apa yang dibutuhkan? Obat-obatan apa yang dibutuhkan? Nah, untuk memahami ini kita harus memahami K yang kedua. Nah, tolong dicatat ya. Apa K yang kedua? Ya. Oke, sebelum K yang kedua harus dipahami kebutuhan tertidur yaitu kebutuhan yang tidak disadari oleh konsumen. Nah, saya dengan teman-teman menulis sebuah buku. Ya. Kemudian saya tawarkan bahwa kalau e, membeli buku yang kami tulis maka nama pemilik akan ditulis di dalam buku ini. Ternyata responnya bagus. Ya. Ternyata mereka menyukai ada namanya tertulis di dalam buku ini. Nah, ini yang kita sebut konsumen tidak menyadari kebutuhannya sampai diingatkan produsen. Nah, ini yang disebut dengan kebutuhan tidur tertidur atau kebutuhan laten, kebutuhan yang tidak disadari oleh konsumen. Nah, tugas dari produsen ini adalah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang tertidur kemudian menyampaikannya ke konsumen. Konsumen tidak pernah terpikir kebutuhan itu. Kemudian setelah kita sodori, oh iya, saya butuh ini. Ah, ini menarik juga, ada nama saya di dalam buku. Nah, ya. Yang kedua, kita lihat Zoom. Ya. Kita hanya perlu bicara menggunakan Zoom, tapi Zoom mampu mengidentifikasi kebutuhan konsumen. Disediakanlah fitur video. Fitur recording, kemudian setelah kita melihat fitur itu, wah, ini penting. Saya untuk bisa merekam acara saya. Nah, inilah, jadi bagaimana Zoom sudah mampu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan tertidur dari konsumen. Nah, ini kita contohnya. Yang kedua, virtual background. Dulu saya nggak pernah berpikir perlu virtual background. Tapi ketika Zoom menawarkan, ini loh, ada fitur virtual background. Kemudian saya berpikir, "Wah, iya, ini kelihatannya keren juga kalau kita menggunakan virtual background." Nah, itulah. Jadi, kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi kebutuhan tertidur itulah salah satu kunci sukses dari masa pandemi ini. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang akan berbisnis pada masa pandemi, coba identifikasi kebutuhan tertidur apa saja. Nah berikutnya kak yang kedua ah tadi ya siapa yang menjawab kak yang kedua keinginan konsumen wants nah ya keinginan konsumen konsumen butuh makanan namun ratusan jenis makanan tersedia untuk konsumen makanan mana yang dipilih oleh konsumen nah ini untuk dikonsumsi sangat tergantung apa yang disukai dan diinginkan konsumen nah inilah yang disebut dengan keinginan konsumen. Jadi keinginan konsumen produk spesifik yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tidak cukup hanya dengan kebutuhan, maka kita harus mengidentifikasi keinginan konsumen. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi keinginan konsumen adalah jenis makanan tertentu yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Konsumen memiliki keinginan yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan yang sama. Nah, definisi lain, keinginan itu adalah kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, coba saya mau tahu nih, satu menit. Apa kebutuhan Bapak dan Ibu semua yang belum terpenuhi? Yang ini menjadi keinginan. Coba kita kita ingin lihat. Coba di chat, tuliskan semuanya. Apa keinginan atau kebutuhan yang belum terpenuhi? Nah, coba. Satu menit. Silahkan tulis semuanya. Ah laptop untuk kuliah memiliki laptop rumah menikah wah oke okay. ini ternyata ini ya e, menikah nih nomor satu ya keinginan oke okay, apalagi refreshing kendaraan pribadi cinta ah ini menarik nih ya peserta butuh cinta ah ya oke okay, terus coba tuliskan ya ah memiliki gadget baru ah, sama saya juga memiliki gadget baru ingin ah belum kesampaian nah jadi penting ya setiap orang Butuhnya sama keinginan berbeda. Nah, definisi lain, jadi para pemasar, para produsen harus mampu mengidentifikasi keinginan dari konsumen. Oke, nah ini makan pagi ada yang senang ketoprak. Nah, kalau saya senang bubur, nah ini saya lagi nongkrong ya, e, makan bubur. Nah, ada lagi ini ya, e, apa ini ya? E, makan di sebelah kanan, ini juga favorit saya ya, e, lontong sayur. Nah, jadi ini keinginannya berbeda, jenis makanan berbeda, memenuhi kebutuhan yang yang sama. Nah, yang berikutnya yang harus dipahami adalah kebutuhan emosional. Konsumen memiliki kebutuhan emosional untuk menunjukkan kepada keluarganya, misalnya ia memperhatikan hari ulang tahun suaminya, anaknya atau istrinya. Nah, beragam cara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut nah konsumen memiliki keinginan berbeda salah satunya butuh misalnya membeli kue ulang tahun nah konsumen tersebut ingin kue ulang tahun yang dibuat khusus sesuai dengan hobi atau karakter dari yang berulang tahun nah pada masa pandemi ini coba identifikasi kebutuhan emosi apa yang ada pada diri konsumen kemudian apa eh, keinginannya nah jadi kita lihat kue yang dibuat di sebelah kanan ini membutuhkan keterampilan khusus, skill yang khusus. Nah, karena itu ciri dari pemasar produsen harus memiliki keahlian, ya, bukan hanya mampu mengidentifikasi kebutuhan, tapi memiliki keahlian. Nah, tentu seorang keluarga akan menyampaikan kepada pembuat kue, ya, ini loh yang saya inginkan, ya, buat kue yang yang memiliki desain uh, padang golop Pembuat kue harus memiliki keahlian untuk dapat membuat kue seperti yang diinginkan konsumen. Nah, kalau konsumen mampu, maka ia harus menunjukkan keyakinannya bahwa ia mampu. Pembuat kue tersebut harus mendapatkan kepercayaan. Nah, ini kata kunci berikutnya: pembuat kue harus mendapatkan kepercayaan, keyakinan, atau trust dari konsumen agar mendapatkan pembeli atau pemesan kue. Nah, berikutnya. Yang ketiga. Nah, ini konsep yang ketiga, 3K, ya, kepercayaan. Kepercayaan adalah kunci sukses ketiga dalam berbisnis di era pandemi. Kepercayaan adalah keyakinan konsumen kepada produsen bahwa produsen mampu membuat produk sesuai keinginan konsumen. Nah, kepercayaan muncul kalau konsumen tahu bahwa produsen memiliki keahlian dan keterampilan sehingga dianggap mampu membuat produk sesuai keinginan konsumen. Nah, jadi yang ketiga ini yang harus dimunculkan, kepercayaan. Ah, kepercayaan dan kesaksian. Nah, tolong dicatat. Kepercayaan konsumen muncul kalau produsen sudah menunjukkan jejak prestasi sebagai bukti bahwa ia mampu membuat produk sesuai dengan keinginan konsumen. Kepercayaan konsumen seringkali muncul setelah konsumen mendengar dan melihat kesaksian konsumen lain. Nah, kesaksian konsumen dapat disampaikan melalui sosial media. Nah, ini saya berikan salah satu contoh bisnis yang baru muncul pada saat pandemi ini, ya. Nah, kebetulan salah satu apa pemiliknya ini adalah menantu saya dengan dua adiknya. Nah, kekuatannya ada pada di sini kita lihat, ya. Ia mampu menampilkan ini ah kesaksian dari sebagian selebriti nah ini yang menyebabkan order itu datang terus nah jadi kemampuan mengelola kesaksian ya karena kesaksian apa kesaksian itu memberikan penguatan nah saya ulangi ya kesaksian itu memberikan penguatan nah jadi kalau kita klik ini oke saya akan berikan uh, contoh salah satu Hai Assalamualaikum. Aku mau ucapin selamat buka puasa buat teman-teman semua. Kalau malakasuntu, tu abika amantu, ala rezeki ka aktor yang marohinin. Nah, jadi hari ini untuk buka puasa aku hari ini aku ditemenin dengan salam salad buah susu bogor. Nah, biasanya teman-teman kalau salad buah itu kan Bunik. lebih cenderung pakai mayones, tapi ini tuh lebih cenderung sama rasa susu. Dan aku udah cobain ini ya okay. pas ya. Nah, jadi kita lihat kemampuan memanage kesaksian, ini sangat penting ya. Ini yang menjadi kunci sukses di dalam berbisnis. Nah, itu yang harus punya kemampuan untuk mengelola hal tersebut. Oke, okay. baik. Jadi, testimoni konsumen ini memberikan penguatan kepada konsumen untuk mempercayai produsen tersebut. Konsumen percaya bahwa produsen akan memberikan produknya sesuai yang diinginkan, dan diharapkan maka konsumen akan membeli produk tersebut. Nah, kesaksian dapat disampaikan oleh konsumen biasa atau konsumen selebriti dari berbagai bidang. Nah, produsen dapat menyiapkan ruang komentar atau review dari produk untuk media kesaksian konsumen atau pelanggan. Nah, produsen memonitor secara rutin media kesaksian ini. Nah, dan ternyata memang sudah proven, ya. Nah, ternyata bisnis dari menantu saya itu berjalan dengan sangat baik tiap hari. Ada order, bahkan dari Jakarta. Jadi, dalam satu minggu dia pergi ke Jakarta untuk mendeliver order tersebut. Nah, kata kuncinya tadi, bagaimana kita bisa mengelola penguatan tersebut, baik dua k lainnya ini kelihatannya waktu kita terbatas ya saya akan serahkan dulu kepada pak dr sri nah dr sri ini adalah pengusaha praktisi kita mungkin saya cukupkan dulu sampai tiga k dua nah, k nya kita pending dulu wabillahi taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.